Shalom Bapak Ibu dan saudara semua. Bersyukur dan bisa senang karena kita bisa bertemu lagi di dalam kesempatan yang baik, kesempatan yang indah, kesempatan yang diberkati ini. Ini adalah hari baru, berkat yang baru meskipun ada pergumulan dan juga ada hal-hal baru yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan secara khusus ketika saya hubungkan dengan situasi kita sekarang, situasi yang tidak mudah. Kalau kita mengamati berita dan juga bahkan Bapak Ibu sudah semua mengalami, ada kebutuhan harga pokok yang naik, beras mahal, bumbu mahal, lalu kemudian bahan makanan mahal, biaya hidup begitu mahal. Saya membaca beberapa artikel dan saya menemukan ada tulisan yang mengatakan ada hal yang bisa kita lakukan untuk hidup berhemat, khususnya bagaimana supaya kita berhemat menggunakan bahan bakar, atau 4 tips untuk menghemat bahan bakar. Tips yang pertama adalah hindari bepergian jauh dengan cara perkecil ukuran tangki BBM Anda menjadi setengah atau seperempat, sehingga ketika Anda ingin keluar, Anda akan berpikir ulang untuk pergi jauh-jauh. Yang pertama. Yang kedua adalah kurangi mobilitas. Kalau perlu, Anda menginap di kantor dan mintalah anak-anak untuk menginap di sekolah, katanya. Ketiga, hindari jam-jam macet atau jam sibuk. Jadi, kalau misalnya berangkat ke kantor, berangkatlah jam 3 dini hari dan pulang dari kantor jam 1 dini hari sehingga Anda tidak akan terjebak macet. Kemudian yang keempat adalah carilah bahan bakar alternatif. Misalnya untuk mengganti Pertamax atau Pertalite, pakailah minyak tawon atau minyak urut saja katanya. Ya ini memang hanya kelakar saja. Bagaimana untuk menghadapi kehidupan yang sulit lalu kemudian menyindir pihak-pihak yang membuat kebijakan, kenapa kok bisa mahal seperti ini. Tetapi poin yang saya mau sampaikan adalah hidup yang susah ini memang perlu dijalani dengan hikmat. Kita harus berhati-hati menjalani kehidupan kita. Tidak boleh serampangan, tidak boleh asal-asal, tetapi sebagai orang percaya, bukan hanya kita bersoal dengan iman kepada Tuhan, tetapi juga sebagai orang percaya kita dituntut untuk kita bisa tertib, bisa bijak, bisa arif dalam menjalani kehidupan kita, termasuk di dalam keputusan-keputusan sederhana. Misalnya di dalam pengeluaran uang, dan lain sebagainya. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dikatakan seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana orang percaya itu menghidupi kehidupannya. Sekali lagi, orang percaya bukan hanya bersoal dengan praktek-praktek iman, bagaimana beribadah, baca Alkitab, berpuasa, dan mendemonstrasikan bentuk-bentuk kesalehan di dalam kehidupannya. Tetapi juga orang percaya dinasehati supaya hidupnya itu bijak. Jangan seperti orang bebal atau orang yang keras kepala, orang yang masa bodoh dengan kehidupannya, tetapi seperti orang arif, seperti orang bijaksana yang mengkalkulasi segala sesuatu, yang hidup hati-hati, tidak serampangan, sembarangan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita sulit, kita harus hati-hati di dalam menghadapi kehidupan kita, di dalam menggumulinya. Seperti yang saya katakan tadi, hati-hati di dalam menggunakan uang, hati-hati di dalam bergaul, hati-hati di dalam membuat keputusan, hati-hati di dalam bertindak, hati-hati di dalam membuat keputusan-keputusan kita. Itulah yang disebut dengan hidup yang arif, atau hidup yang menjauhi pola hidup orang bebal. Mari kita menjalani hari ini dengan memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk hidup dengan bijak, dengan arif, dan menyenangkan Tuhan, dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mohon kemurahan dan anugerah-Mu supaya kami mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap medan juang kami, secara khusus di dalam pergumulan kehidupan kami. Kami mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah dan berkat Tuhan, berkati jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.